Pasangan pengantin baru Pratama Arhan dan Azizah Salsha kembali bikin heboh. Kali ini Azizah malu-malu kucing saat diminta mencium sang suami di depan orang banyak. Hal itu terlihat dari unggahan video yang beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, Arhan yang mengenakan jersey timnas Indonesia diminta memeluk istrinya oleh penggemarnya. Tanpa ragu, Arhan pun memeluk istrinya dengan erat. Selanjutnya, saat Arhan diminta mencium Azizah, dia pun langsung mencium pipinya. Namun, berbanding terbalik ketika Azizah diminta mencium Arhan. Reaksi muka Azizah pun seolah menolak mencium suaminya di depan umum. Bahkan, Azizah sempat menolak sambil menggoyangkan telapak tangannya tanda menolak. Meski demikian, hal itu tak menyurutkan sang penggemar meminta Azizah mencium Arhan. Azizah lalu menempelkan pipinya ke pipi sang suami. Walaupun sudah melakukan permintaan sang penggemar, Azizah tetap diminta mencium pipi suaminya. Lantaran lama, akhirnya sang ayah Andre Rosiade harus turun tangan. Andre Rosiade pun lalu menarik tangan Azizah dan kemudian menempelkan bibir Azizah ke pipi Arhan. Sontak hal itu membuat Azizah kaget dan malu, hal tersebut terlihat dari raut wajahnya. Melihat hal itu, Arhan pun langsung memeluk sang istri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!